Ketemu lagi teman-teman di Dwi Japan Javas Channel. Hari ini saya dapat kabar yang mengejutkan. Saya dapat email. Ini dia emailnya. Salah satu video saya kena klaim copyright, yaitu lagunya. Lagu dalam video saya yang berjudul viral, cara membuat bonsai kelapa avatar, diklaim copyright oleh Fuga Aggregation. Ini baru pertama kali saya alami, dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman mencoba menyelesaikan klaim copyright ini sehingga monetisasi video saya tersebut bisa balik aktif lagi. Saya akan menggunakan bantuan laptop biar tampilan jelas. Oke, lanjut. Kembali ke laptop. Nah, ini dia versi komputernya. Kita ke Creator Studio. Kita ke konten. Itu video lumayan lama. Nah, ini dia. Ini lambang dolarnya dicoret. Kita lihat detailnya. Nah, ini dia tampilan fullnya. Jadi, yang diklaim dari menit ke 3.40 sampai 5.18. Kurang lebih ada 1 menit. Berapa itu ya? Nah, jadi lagu itu yang diklaim oleh Fuga Aggregation ya. Nah, di sini saya akan memilih ini. Di sini ada tindakan pangkas segmen, ganti lagu atau bisukan audio lagu. Yang terakhir ada sengketakan. Nah, di video saya ini kebetulan saya tidak ada suara saya pada bagian itu. Kalau saya potong, jadi videonya akan hilang kurang lebih 1 menit sekian ya. Jadi nanti pesannya di video itu tidak tersampaikan. Terus kalau saya ambil yang nomor 3, bisukan audio lagu, sebenarnya itu tidak pengaruh sama video saya, karena itu hanya backsound ketika saya melakukan proses pemahatan. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi di sini akan saya coba lakukan yang ini, ganti lagu. Nah, saya sempat cari tutorial di YouTube, ada yang mengsengketakan karena banyak juga yang klaim palsu, itu bisa disengketakan, tapi saya tidak mau mengsengketakan, mungkin hak yang punya juga takutnya benar ini gini klaim. Jadi saya akan coba ganti lagu. Saya ambil tindakan yang nomor 2. Jadi ini pilihannya, tindakan yang harus kita lakukan. Saya akan coba ganti lagu biar aman saja. Nah, ganti lagu ini pihak YouTube juga sudah menyiapkan
atau menyediakan lagu yang bisa kita gunakan musik gratis. Nah, di situ saya sudah cek panjangnya kurang lebih berapa ini ya? 1 menit 38 detik. Saya akan cari lagu yang 1 menit 38 detik. Kita coba dengarkan. Ini 1 menit 31. Coba yang ini. Kita pilih-pilih bisa di sini. Ini juga ada genre yang kita suka, ada moodnya juga, nama artis, jadi bisa dipilih. Saya akan coba pilih-pilih dulu ya. Nah, saya akan coba pakai yang ini karena ini durasinya 1 menit 36, hampir mendekati. Tinggal tambahkan. Nah, ini dia teman-teman, setelah ditumpuk dengan atau diganti dengan audio yang baru. Nah, ini ternyata ada lagu yang belum tercover. Saya akan coba cari yang lain ya. Dan tali ini. Saya akan coba cari durasi yang pas. Nah, di sini saya cari durasi yang agak panjang biar tercover seluruhnya. Kita coba. Nah, ini dia setelah audio yang kedua saya tumpuk. Silakan dicek. Oke, lanjut ke proses pembuatan pot dulu. Nah, ini yang strike fus ini saya akan hapus. Masih basah. Pojok ini mungkin ada linknya. Nah, ini video yang ini audio yang kedua. Setelah audio yang pertama saya hapus. Potnya sudah jadi.
Nah, tinggal disimpan karena kalau sudah pas. Nah, di sini ada pemberitahuan siap mengganti lagu. Proses ini perlu agak lama. Setelah klaim audio berhasil diganti, kami akan memperbaharui semua batasan penayangan atau monetisasi. Pengguna akan terus melihat versi video Anda saat ini hingga versi edit selesai diproses. Ini jelas ya. Sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut, jadi video lama dengan audio yang lama yang kena klaim hak cipta masih ada, tapi tidak bisa dimonetisasi. Jadi tinggal di klik simpan saja. Nah, kita tinggal tunggu pemberitahuan lebih lanjut saja. Prosesnya sudah selesai. Sekarang tanggal 20 Maret, nanti saya update perkembangannya. Nah, langsung saja kita cek ke videonya. Kita masuk ke YouTube Studio. Kita masuk ke konten. Lalu kita cari videonya, scroll ke bawah. Nah, ini dia teman-teman videonya. Nah, di sini kita lihat monetisasi sudah kembali aktif ya. Pembatasan juga tidak ada. Kita lihat detailnya. Nah, ini detail videonya. Pembatasan tidak ada. Kita akan coba putar videonya. Apakah editan sudah berganti atau lagunya? Kita percepat saja, masuk ke menit pembuatan pot dulu. Nah, lagunya sudah diganti. Sudah diganti oleh pihak YouTube sesuai editan saya. Ini waktunya kurang lebih 1 hari ya. Video saya dari kemarin tanggal 20, sekarang tanggal 21 sudah kembali normal. Jadi kira-kira seperti itu caranya kalau ada klaim copyright tentang lagu yang kita pakai pada video. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.